warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya muliakan Bapak Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, yang saya muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, alhamdulillah hadir bersama kita Kepala Seksi PK Pontren Ibu Hajjah Nazliyah MPD, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Para pimpinan dan pengurus Pokja TPKI TKKI DKI Jakarta, juga kepada seluruh pengurus jajaran kepemimpinan dan pengurus Pokja TPKI TKKI Jakarta Utara, para penyuluh agama dari kantor kementerian yang hadir pada pagi hari ini yang saya muliakan, bapak-bapak, para guru, para ustadz, ibu-ibu, para ustazah, serta seluruh dewan guru Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Kanak-Kanak Al-Quran, khususnya yang ada di Jakarta Utara, yang ada di 6 kecamatan di seluruh Jakarta Utara, Bapak Ibu, para orang tua santri, wali santri yang saya muliakan, panitia penyelenggara yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat-Nya. Pagi menjelang siang hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini dalam acara wisuda santriwan dan santriwati tahun 2022. Sekian tahun kita semua tidak berkegiatan secara tatap muka. Ini begitu kondisi sudah lebih baik, bapak-bapak, luar biasa acara kita ini bertumpuk-tumpuk nih. Ada acara wisuda halal bihalal, sepertinya halal bihalal belum akan selesai sampai bulan Zulqa'dah. Masih ada undangan halal bihalal. Besok di sini juga ada halal bihalal Majlis Ulama Indonesia Jakarta Timur. Hari Senin ada pengukuhan Majlis Istighosah. Hari Selasa ada halal bihalal lagi Majlis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Sama tempatnya di sini. Oleh karena itu, saya atas nama keluarga besar Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Jakarta Islamic Center, mengucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bikudumikum. Terima kasih kepada Pokja TPKI TKKI DKI Jakarta dan Jakarta Utara yang sudah berkenan memakmurkan Jakarta Islamic Center. Sungguh ini merupakan kehormatan yang luar biasa bagi JIC dapat dijadikan acara Bapak Ibu di tempat ini. Alhamdulillah, sejauh ini kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang ada. Alhamdulillah, berbagai macam pihak sudah berkoordinasi dengan kami, khususnya tentunya yang terdekat adalah
kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini adalah sarana yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, sarana yang tentu diprioritaskan untuk warga DKI Jakarta tanpa pilih bulu apakah institusinya Kemenag, apakah institusinya Pemprov DKI dan lain-lain sebagainya. Sampai pernikahan juga sudah mulai banyak yang minta tempat. Tapi untuk pernikahan kita Bu Haji Nazlia belum buka, karena itu masih berbagai macam tafsiran. Kalau sudah nikah nanti minta akad nikahnya di masjid. Kalau sudah akad nikah di masjid, yang masuk masjid pakaiannya campur-campur. Ada yang pakai jilbab, ada yang pakai rok mini, repot bener dia pakai rok mini. Tasnya ditutupin ya. Kita agak bingung di sini. Tapi untuk acara-acara yang bersifat syiar dakwah, insya Allah ini adalah fasilitas pemerintah yang kita semua berhak menggunakannya, tinggal berkoordinasi secara lebih baik. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, kami bersyukur dan berterima kasih jika ada pihak khususnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Pokja, TPQ, TKQ, DKI Jakarta dan Jakarta Utara. Alhamdulillah, siar agama di JIC semakin banyak dan semakin ramai, semakin semarak kehidupan umat Islam di DKI Jakarta. Mudah-mudahan acara wisuda pada pagi menjelang siang hari ini semuanya berjalan lancar. Amin. Selamat kepada seluruh santri, putra dan putri. Selamat kepada Bapak Ibu, para wali murid dan para wali santri. Selamat juga kepada para guru-guru TPQ dan TKQ. Mudah-mudahan semuanya mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita kelul Quran, menjaga Quran dan kehidupannya berdasarkan kepada ajaran Al-Quran. Demikian kurang lebihnya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Hadanallah wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.